Apresiasi tertinggi buat pemerintahan saat ini adalah bagaimana kita mengapresiasi atas kinerja sistematiknya dalam pemberangusan demokrasi masyarakat. Rezim kurang mampu menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Mungkin kegeraman kita ini mungkin udah di kegeraman tingkat maksimal lah bagaimana kita melihat kondisi saat ini. Ketika kita memberikan suatu kritik gitu, ketika kita mencoba untuk membicarakan suatu kebobrokan dari pemerintah itu sendiri gitu ya, kita mendapat ancaman-ancaman gitu. Jokowi ini rasa-rasanya menjadi suatu kepala keluarga yang baik, tetapi menjadi kepala negara yang buruk. Saatnya kita bersuara lantang bersama-sama, kita rebut kembali hak demokrasi kita, kita rebut kembali demokrasi yang selama ini kita nanti-nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua di channel Abraham Samad Speak Up. Masih saya bajak sampai beliau pulang haji. Kita doakan semoga hajinya jadi Pak Haji Mabrur. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sudah membersamai kita, Ketua BEM UNS dan juga Koordinator BEM seluruh Indonesia, Hilmi Asitki yang hari ini sudah bersama kita. Selamat bergabung untuk Hilmi Asitki. Bagaimana kabarnya Halo. bang? Alhamdulillah sehat. Sehat sentuh saja ya. Alhamdulillah. Eh, sekarang lagi di mana bang? Ini lagi di Solo nih. Lagi di domisilnya Pak Jokowi di Solo. Ada bang sekarang kesibukan apa aja nih bang? Nah, eh, kesibukan akhir-akhir ini kita lagi kuliah biasa ya, lalu organisasi, kita menyelesaikan beberapa urusan-urusan yang ada di bem gitu dan mengawal beberapa isu-isu juga, terutama isu eh, kampus. Ini lagi seksi-seksinya nih bang, isu kampus di berbagai macam kampus gitu ya. Kalau kemarin kita lihat di beberapa kampus ada yang terkenal biaya Uh, UKT-nya naik, gitu. Ada di beberapa kampus uh, transparansi pembiayaannya nggak jelas, gitu. Nah ini kita juga sedang mengawal hal tersebut, gitu. Oh iya bang. Nah uh, kemarin kan ini ya, kemarin uh, BMS, uh, baru baru terpilih juga menjadi ketua eh, koordinator BMSI ya, bang ya? Iya, uh, kebetulan di bulan Maret kemarin uh, kita BEM seluruh Indonesia melaksanakan musyawarah nasional yang ada di Sumbawa. Di UTS, kita melaksanakan munas di sana, dan alhamdulillah kita terpilih menjadi koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia. Seperti itu, alhamdulillah. Nah, BEM ini kan sering mengkritik, gitu ya, sering mengkritik uh, pemerintah di era sekarang nih. Terus, uh, banyak kasus juga soal cipta kerja yang dikritik. Kemudian, ada salah satu contoh juga, uh, ketua BEM UI juga belakangan ini juga sering mengkritik juga, dan kemudian diserang balik juga. Apakah itu teman-teman juga dari BMST juga alami seperti itu? Oh, rasa-rasanya itu menjadi suatu makanan ya bagi teman-teman mahasiswa saat ini yeah. yang ada di rezim kepemimpinan sekarang, gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan suatu kritik-kritik akademis atau bahasanya kita berikan suatu kritik cinta lah ya. Kepada para pemimpin, pemimpin kita akan tetapi dibalas dengan uh, suatu hal yang uh, kurang enak. Lah, M mungkin kemarin kita lihat dari teman-teman UI uh, sampai di teror, di ansam, dibunuh, dan lain sebagainya. Gitu pun kita uh, seperti itu, dikata-katain, kah, di uh, represif kah, dan lain sebagainya. Itu menurut saya jadi makanan mahasiswa saat ini, gitu, di yang hidup di rezim saat ini. Oh, berarti uh, uh, bukan cuma Melki sebagai ketua BEM UI saja yang alami, tapi teman-teman dari BEM SI juga sedang mengalami itu juga gangguan okay. seperti uh, itu juga. Iya, yeah, betul. Uh, kalau semua kita melaksanakan suatu kritik, kritik gitu. contoh, uh, kita kritik tentang cipta kerja gitu kemarin di bulan Maret gitu ya. Uh, kita menghadapi hal tersebut gitu. Bagaimana pada akhirnya kita uh, diserang melalui bazar dan lain sebagainya gitu, atau mungkin uh, di berbagai kesempatan-kesempatan lain gitu ya kita coba memberikan masukan-masukan kepada pemerintah saat ini gitu atau kita ingin melaksanakan aksi gitu ya uh, handphone salah satu anggota kita atau mungkin salah satu teman kita di retas dan lain sebagainya itu itu menjadi suatu hal yang pada akhirnya menjadi uh, makanan sehari-hari lah uh, mahasiswa Indonesia saat ini oh berarti memang memang sudah biasa ya seperti itu dan uh, kalau untuk tanggapannya sendiri yang sekarang dialami hmm. oleh uh, Bang Melki bagaimana bang Oke, uh, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Kalau ya. nggak salah di podcast ini juga ya. ya. Kebetulan bersama saya juga, bang. Oh, iya? Saya juga di teror juga, bang. Waduh, kacau betul ini. Aduh. Uh, ya, kita lihat uh, bahwasannya saat ini uh, rezim kurang mampu menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat gitu. Seharusnya kritik-kritik yang disampaikan atau aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan harus diolah. Atau menjadi suatu bahan perbaikan bagi rezim atau bagi pemerintahan ke depannya gitu. Akan tapi kita tidak melihat itu gitu. Justru yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan suatu kritik gitu. Ketika kita mencoba untuk membicarakan suatu... Ini kan kita temanya membicarakan ya. Kita yeah. membicarakan suatu hal yang pada akhirnya menjadi suatu kebobrokan dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Uh, kita mendapat ancaman-ancaman gitu. Dan itu uh, menurut saya... Ini benar-benar terjadi, loh, di Indonesia. Gitu, bagaimana pada akhirnya kawan-kawan saat ini uh, dari mahasiswa atau dari elemen-elemen masyarakat, ketika mereka ingin mencoba untuk menyuarakan sesuatu. Gitu, uh, kita lihat bagaimana ketika mereka itu menyuarakan hal tersebut. Gitu, apakah mereka menyuarakan dengan lantang, dengan penuh uh, percaya diri, atau sekarang uh, justru sebaliknya, mereka menyuarakan akan tetapi penuh dengan bayang-bayang ketakutan. Penuh dengan bayang-bayang ketika nanti mencoba untuk mengkritik pemerintahan Nanti bakal ada suatu serangan-serangan dari bazar gitu Yang seperti <tuk> abang alami juga gitu Ketika kita memberikan uh, suatu tekanan-tekanan Atau kita memberikan uh, suatu penolakan akan suatu hal gitu ya uh, Kita diretas HP-nya gitu Nah itu suatu hal yang pada akhirnya sangat disayangkan aja Padahal sebenarnya hal-hal uh, tersebut kritikan, uh, masukan-masukan yang kita berikan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk cinta kita gitu. Cinta kita sebagai warga negara Indonesia juga gitu kepada pemerintahan saat ini. Padahal bentuk kritikan itu menurut tadi yang Abang sampaikan adalah bentuk cinta ya terhadap Betul. negara ini gitu. Nah, Betul. melihat melihat uh, kritikan dari teman-teman yang bahasa kasarnya di di apa namanya tadi kayak di uh, diganggu, disadap, bahkan dikata-katain balik gitu. Menurut Abang, dengan banyaknya kritikan dan segala macam yang tadi, demokrasi di Indonesia sekarang itu seperti apa? Menurut Abang sendiri, oke, berbicara tentang demokrasi, rasanya ini menjadi satu bahasan yang menarik juga, ya, ketika kita melihat bahwasannya. Demokrasi Indonesia ini sudah menjadi bahasan-bahasan uh, dari teman-teman sebelumnya gitu, atau mungkin dari teman-teman lain atau dari elemen-elemen lain uh, dari para akademisi, dosen dan lain sebagainya sudah membahas tentang uh, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini gitu. Ketika kita melihat data, berbicara tentang data gitu ya, mungkin uh, rekan-rekan sekalian bisa melihat gitu, dari uh, paparan-paparan data-data survei yang telah diadakan oleh beberapa uh, lembaga-lembaga survei yang ada, rasa-rasanya indeks demokrasi Indonesia saat ini itu mengalami penurunan gitu. dan ini cukup menarik ketika mengalami penurunan. Nah, ini saya pernah baca, indeks demokrasi Indonesia itu kurang lebih kalau nggak salah nilainya ada di 6,71. Peringkat 54 dari 160 negara kalau nggak salah. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya jadi sorotan kita gitu. Apalagi ditambah fakta bahwasanya Indonesia ini kedudukan nilai demokrasinya lebih rendah dibandingkan tetangga-tetangga kita dari Malaysia ataupun Filipina seperti itu. Nah, ini perlu disayangkan gitu. Dan menurut saya kalau semua melihat nilai tadi ya, 6,71 gitu. Dari e, nilai keseluruhannya adalah 10 gitu. Kalau semua kita sekolah, kita sekolah nih ibaratkan kita ibaratkan kita sekolah gitu ya. Nilai tertingginya 10, sedangkan Indonesia mendapatkan nilai 6,71, ini menjadi suatu hal yang pada akhirnya cukup jelek gitu. Atau mungkin e, bahasanya itu adalah flat demokrasi atau mungkin demokrasi yang cacat gitu nah inilah yang pada akhirnya sedang terjadi di Indonesia demokrasi yang cacat itu dan berbicara tentang demokrasi nih mas uh, ini ada suatu hal yang menarik yang pada akhirnya menjadi bahasan bahasan kita gitu uh, di buku How Democracies Die itu dijelaskan bahwasannya pelemahan demokrasi ini terjadi gitu ya uh, bisa terjadi oleh pemerintahan yang terpilih di dalam pemilihan umum gitu atau mungkin pelemahan demokrasi itu terjadi secara sistematis yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini dan itu benar-benar kita lihat gitu. bagaimana penggebosan pengebosan demokrasi itu sangat-sangat terlihat jelas di pemerintahan rezim Jokowi saat ini Bang, tapi kalau tadi bilang uh, demokrasi sekarang uh, 6, berapa tadi? Sorry 6,71 kalau nggak salah 6,71 6,7 lah hmm. itu kira-kira ada KKM-nya nggak tuh Bang? <laughs> Mungkin kalau seumama KKM-nya uh, Saya kurang tahu ya KKM-nya seberapa gitu Tapi kalau mama kita lihat gitu ya Dengan indeks tertingginya adalah penilai 10 gitu Dan ini adalah 6,71 Maka rasanya Indonesia ini tidak lulus KKM Bahkan mendapatkan predikat tadi Demokrasi yang cacat gitu <laughs> uh, Jadi menurut teman-teman dari BMS itu uh, Bisa dibilang uh, predikat yang cacat lah ya Nah Kira-kira uh, selama ini, dari teman-teman SI yang dikritik tuh apa saja sebenarnya dari okay. pemerintahan yang sekarang? Oke, okay. uh, tentunya kalau berbicara tentang kritik apa saja yang kita lancarkan, ya, uh, atau mungkin yang kita berikan, tentu banyak sekali ada di berbagai macam aspek. Gitu ya, uh, kemarin kita di awal tahun sempat uh, dihebohkan dengan pengesahan cipta kerja yang secara tiba-tiba gitu ya, uh, uh, lalu uh, jalan ke sini saat ini kita sedang dihadapi dengan problematika RU Kesehatan, RU Omnibus Law Kesehatan gitu ya. Dan ini perlu menjadi suatu hal kawalan yang pada akhirnya perlu kita kawal bersama, perlu kita tolak secara bersama-sama juga gitu. Tadi uh, siang kita bersama beberapa elemen dari ikatan-ikatan pekerja kesehatan melaksanakan press conference juga terhadap penolakan RU Kesehatan. Baru aja tadi siang, baru kita laksanakan uh, penolakan tersebut press conference atas penolakan ru kesehatan seperti itu kan gini uh, selama ini kan teman-teman nah, cuman apa teman-teman sering mengkritisi apa yang disampaikan oleh pemerintah apa yang dibuat kebijakan oleh pemerintah kira-kira dari banyak hal yang dikritik itu uh, pasti harusnya uh, berimbang juga ya uh, yang harusnya diapresiasi gitu atas kinerja yang di, uh, dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Nah, kira-kira uh, ada nggak yang bisa diapresiasi dari kinerja pemerintah yang sekarang, gitu? Oke, okay. uh, mungkin akan saya sampaikan di sini bahwasanya apresiasi tertinggi buat pemerintahan saat ini adalah bagaimana kita mengapresiasi atas kinerja sistematiknya dalam pemberantasan atau mungkin dalam pemberangusan demokrasi masyarakat. Menurut saya itu menjadi suatu hal yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena kita betul-betul lihat mas di sini bahwasannya ini penggembosan demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia itu benar-benar direncanakan dengan baik oleh pemerintah dari berbagai sektor dari berbagai macam hal yang pada akhirnya ini kita lihat ini benar-benar dirancang dengan baik dirancang betul dan pemerintah merancang ini dengan uh, sangat serius. Maka perlu kita apresiasi perancangan ini, gitu. Bagaimana pemerintah pada akhirnya mengemosi demokrasi kita? Izinkan saya berbicara sedikit, Mas. Kampus kami di UNS kemarin e, sempat mengalami pemberangusan demokrasi juga yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Saat ini mungkin kita kenal PTNBH, bagaimana perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini memiliki otonomi, di mana otonomi tersebut diserahkan kepada kampus untuk mengurus berbagai macam uh, problematika yang ada di kampusnya atau mungkin berbagai macam kendala-kendala yang ada di kampus diurus atau mungkin diberikan otonomi melalui PTNBH ini dan unsur tertinggi dalam PTNBH itu salah satu unsurnya adalah MWA Majelis Wali Amanat dan di dalamnya di dalam Majelis Wali Amanat ini ada uh, unsur yang dinamakan uh, yang di diwakilkan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Nah, saat ini kita lihat bagaimana Kemendikbud dengan sistematiknya membatalkan pilihan rektor yang ada di UNS yang itu sudah terlaksana secara demokratis gitu ya. Dibatalkan secara sepihak oleh Kemendikbud. Tidak sampai di situ. Kemendikbud membekukan organ tertinggi yang ada di kampus ini gitu. Organ MWA ini dibekukan lalu diganti dengan MWA yang lain. Di mana MWA ini adalah ya MWA yang baru ini yang dip, yang digantikan oleh Kemendikbud ini adalah MWA MWA pilihan Kemendikbud itu sendiri gitu. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan. Katanya PTNBH diberikan otonomi, tapi kok ternyata diintervensi oleh Kemendikbud itu sendiri. Itu baru di Kemendikbud mas, belum di uh, terbulu, uh, di kementerian-kementerian lainnya gitu. Kementerian Kesehatan, bagaimana sekarang kita lihat ada penolakan RUU Kesehatan di mana-mana. Uh, sempat ada aksi massa yang cukup besar juga dua kali kalau tidak salah oleh para mahasiswa-mahasiswa oleh e, dokter, perawat, apoteker dan lain sebagainya gitu. Bahkan RUU kesehatan ini ketika mendapatkan penolakan gitu ya. Ini ada sorotan yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang cukup menarik. Bagaimana ketika kita lihat guru-guru uh, kita, profesor-profesor kita yang menyuarakan dengan lantang penolakan RUU kesehatan ini ternyata dicopot dari rumah sakit-rumah sakitnya gitu. Dicopot menjadi dokter gitu. Dicopot dari jabatan-jabatannya. Ini kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya pembungkaman-pembungkaman secara sistematik yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Dan ini tersistem dari pemerintah saat ini. Seperti itu. Itu patut kita apresiasi pembungkaman-pembungkaman sistematik ini. <San> <San> ah ya, boleh. Ini perlu kita apresiasi dan perlu kita lawan oh, apresiasinya bukan bentuk aplaus berarti betul apresiasinya adalah bentuk perlawanan karena itu memang harus perlu dilawan betul. menurut teman-teman iya oke kita uh, pindah ke mungkin ke apa namanya RUU perapasan aset yang kemarin sempat naik juga padahal dulu sempat kita ada dengar angin segar waktu itu Pemerintah sempat bilang, oh ini pembahasannya sudah sampai di DPR, sudah diserahkan draftnya sudah masuk ke DPR. Kemudian uh, ada orang demo kepala desa yang demo meminta perpanjangan apa namanya jabatan. Terus itu datang dari belakang, ternyata itu dulu yang disahkan, tapi sampai hari ini apa rancangan undang-undangnya malah belum disahkan. Nah, kira-kira menurut teman-teman uh, dari BMSI memandang ini seperti apa nih? <laughs> Ini jadi uh, suatu pembahasan yang cukup menarik ya. Uh, kita berbicara tentang undang-undang desa uh, terkait masa jabatan dan lain sebagainya. Lalu ada tentang perampasan aset gitu. Lagi-lagi uh, kita di sini melihat suatu kebohongan yang pada akhirnya dilontarkan oleh pemerintah. Bagaimana mereka menjanji janjikan memberikan suatu angin segar kepada masyarakat terkait undang-undang perampasan aset gitu ya. Uh, dengan diksi-diksi mereka oh perampasan aset ini perlu untuk didorong. Kalau kata Pak Jokowi seperti itu gitu. atau mungkin uh, kata politikus-politikus lainnya terkait perampasan aset gitu akan tetapi ketika kita lihat uh, di lapangan justru undang-undang oh, desa yang uh, saya kurang tahu ya, uh, secara keberpihakan pengesahan undang-undang ini seperti apa gitu ya. Uh, menambah jabatan dari kepala desa seperti itu dan ini cukup unik, Bang. Satu lagi nih. Ini kepala desa se-Indonesia Melaksanakan aksi Menuntut untuk perpanjangan masa jabatan Dan itu aksinya diterima Dan outputnya jelas Disahkan undang-undang gitu nah, Ini rasa rasanya kami sebagai mahasiswa perlu belajar nih Kepada kepala desa-kepala desa ini Kok bisa gitu loh Entah kepentingannya apa gitu ya Mereka melaksanakan aksi Kalau semua berbicara tentang aksi Mohon maaf uh, Rasanya mahasiswa-mahasiswa itu lebih sering Aksi di depan DPR mungkin bahkan sejak tahun-tahun eh, sebelumnya kita lihat gerakan-gerakan eh, mahasiswa yang cukup besar di tahun 2019, tahun 2020 tentang eh, RUU KPK, omnibus law dan lain sebagainya penolakan penolakannya cukup cukup masif dan cukup besar gitu. akan eh, tetapi di sini eh, pemerintah menutup telinga gitu, lebih memilih eh, diam, membisu tidak mengeluarkan kata-kata apapun kita gitu, dan tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita kita gitu. akan tetapi tentang undang-undang desa ini rasa-rasanya pemerintah cukup eh, gesit menambah masa jabatan kepala desa dengan ancaman kalau semua saya izin mengutip ya salah satu dari kepala desa yang ikut turun aksi itu kita akan memboikot partai yang menolak eh, perubahan undang-undang desa. Ini kan menjadi suku, uh, suatu hal yang cukup menarik gitu. Nah, teman-teman tidak tidak mau pakai kata-kata yang tadi yang disampaikan sama kepala eh apa salah satu kepala desa tadi itu. Biar biar langsung diterima gitu maksudnya. Oh, pasti itu. Uh, kita jelas uh, kalau secara teman-teman mahasiswa ya, bagaimana kita melihat keberpihakan partai-partai politik ini ya uh, terhadap undang-undang cipta kerja, omnibus law, RKU uh, KUHP. UKPK dan lain sebagainya gitu. Rasa rasanya memang uh, saya juga sampaikan gitu bahwasannya partai-partai yang berpihak pada undang-undang yang pada akhirnya tidak berpihak pada rakyat ini, rasa rasanya memang perlu untuk diberikan suatu sanksi gitu untuk tidak dipilih pada akhirnya. Kalau memang uh, diberi sanksi, kira-kira teman-teman mau ngasih sanksi-sanksi seperti apa? Apa ya rasa rasanya sanksi yang uh, dipilih saat ini ya? Karena rasa-rasanya, kita pun uh, tidak mau dibohongin untuk janji-janji politik. Ya, uh, rasa-rasanya mahasiswa sekarang cukup muak, ataupun masyarakat sekarang cukup muak dipertontonkan dengan kondisi politik Indonesia saat ini, ataupun mungkin kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Gitu, mungkin ada salah satu partai yang uh, mendukung, atau mungkin beberapa partai yang mendukung dari produk-produk hukum ini, gitu, atau mungkin. Uh, ada partai lain yang sengaja untuk menolak produk hukum ini gitu. Akan tetapi penolakan yang diberikan adalah penolakan yang cukup abal-abal gitu. Ya. Cukup uh, yaudah kita tidak tidak mau mendukung tanpa suatu tindakan yang jelas gitu. Itu kan menjadi suatu hal yang pada akhirnya gimmick-gimmick politik belaka gitu. Dan sekiranya dibilang sanksi apa, rasa-rasanya uh, seluruh partai rasa-rasanya perlu disanksi sanksi untuk benar-benar fokus atau mungkin sanksi untuk tidak dipilih di Pemilu tahun 2024 sehingga mereka mampu untuk memperbaiki keberpihakan mereka, apalagi kemarin sempat ada suatu argumentasi yang terlontar ya dari salah satu anggota dewan, bahwasanya mereka ini adalah petugas partai yang nurut oleh ketua partai. Gitu. Nah ini perlu kita sanksi juga ini. Sanksinya apa? Sanksinya tidak perlu kita pilih gitu ya sehingga mereka mampu memperbaiki diri mereka untuk berpihak pada rakyat, berpihak pada masyarakat, berpihak pada siapa yang memilih mereka seperti itu. Baik, nah kira-kira dari dari uh, bang Sitki sendiri nih melihat hukum sekarang di Indonesia seperti apa nih? Bagaimana? Waduh. Kalau semua kita berbicara tentang hukum di Indonesia saat ini uh, kita mungkin sempat mendengar istilah kata ya kata-kata uh, itu bahwasanya hukum tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu atau mungkin uh, bahwasanya hukum itu sangat tumpul ke atas ke penguasa ke oligarki dan lain sebagainya dan cukup tajam ke bawah, ke masyarakat gitu dan menurut saya Kata-kata itu tidak cukup salah juga, dan bahkan bisa dikatakan benar. Gitu, bagaimana sekarang kita melihat terkait uh, hukum di Indonesia, mulai dari penegakan hukumnya, gitu, proses pengeluaran produk hukumnya, gitu, atau mungkin bagaimana mengimplementasikan produk hukumnya. Itu kita lihat sekarang ini. Penegakan hukum di Indonesia maupun pengeluaran produk hukumnya itu banyak sekali kacau balaunya. Kita lihat mungkin satu-satu ya kita bedah dari bagaimana produk hukum itu dikeluarkan. Saat ini kita berbicara tentang bagaimana produk hukum dikeluarkan. Gak usah jauh-jauh. Di Maret kemarin kita melihat bahwasanya Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Secara muatan muatannya ada yang bermasalah. Padahal sudah kita tolak, akan tetapi masih tetap disahkan. Bahkan secara eh, pengesahan undang-undangannya pun ada yang salah juga gitu. Dari eh, kecacatan hukum di Indonesia ini bisa kita lihat bahwasanya kecacatannya sudah cacat dari sebelum lahir, ibaratnya kecacatan itu sudah ada di rahimnya sebelum lahir produk hukum ini itu sudah mengalami kecacatan-kecacatan tersebut gitu dan inilah kondisi hukum di Indonesia saat ini. Kalau melihat tadi beberapa apa namanya beberapa kritikan beberapa keresahan yang terjadi. Uh, kira-kira seberapa gerget ke teman-teman BMSI terhadap oh, iya. pemerintahan sekarang gitu? Oke, okay. mungkin kalau dikalkulasikan dengan parameter penilaian 1 sampai 10 ya, mungkin kegeraman kita ini mungkin udah di kegeraman tingkat maksimal lah, bagaimana kita melihat kondisi saat ini. Uh, sedikit saya sampaikan tambahan ya uh, kalau semua kita berbicara tentang demokrasi tadi sempat kita bahas juga bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang mengalami penurunan dan juga penggembosan yang secara sistematik gitu ya. kita kemarin juga telah mengirimkan maklumat kepada presiden terkait penggembosan dan demokrasi dan juga anti korupsi di Indonesia gitu maka uh, ketika diberikan nilai 1 sampai sepuluh maka nilai yang paling tinggi yang pada akhirnya akan kita berikan Terkait kegeraman kita. Kalaupun nilai tertinggi adalah 100. Maka kita berikan poin 100 gitu. Terkait kegeraman kita akan pemerintahan saat ini gitu. Betul-betul geram bagaimana melihat pengembusan demokrasi saat ini gitu. Oke okay, kalau menurut teman-teman dari BMSI sendiri. Apakah Pak Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik? Oke. Okay, ini menjadi suatu bahasan yang menarik. Memang betul. Saat ini Jokowi sudah berada di ujung kekuasaannya sebagai presiden gitu. Dan... Betul yang kami katakan bahwasannya Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini masih ada waktu satu tahun gitu. Satu tahun lebih, beberapa bulan. Maka tunjukkan itikat baik Pak Jokowi sebagai Presiden bahwasannya Pak Jokowi ingin turun secara baik-baik seperti itu. Turun secara baik-baik seperti apa gitu? Yang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Bagaimana pada akhirnya menolong demokrasi Indonesia yang saat ini udah... Uh, Tergonjang-ganjingkan gitu Terus bagaimana Pak Jokowi mampu untuk menyelesaikan uh, Beberapa problematika-problematika Anti-korupsi yang pada akhirnya Ada di Indonesia saat ini gitu ya Itu pada akhirnya perlu kita suarakan gitu Oh uh, iya siap-siap Kalau dari teman-teman BMSI sendiri Ngelihat uh, Bang Melki sampein kemarin Itu tidak ada salahnya ya Tidak ada salahnya bahkan uh, kami ingin memberikan suatu dulukan juga kepada Pak Jokowi ini rasa-rasanya. Oh iya, apa menjadi tuh? Pemimpin ini uh, cukup menarik ya bagaimana beliau memimpin uh, bangsa kita, memimpin Indonesia saat ini gitu. Jokowi ini rasa-rasanya menjadi suatu kepala keluarga yang baik tetapi menjadi kepala negara yang buruk. Kita lihat bagaimana Jokowi menjadi kepala negara yang baik, bagaimana dia bisa menghantarkan anaknya menjadi wali kota Solo lalu kita melihat bagaimana mengantarkan menantunya menjadi wali kota Medan gitu lalu bagaimana mengantarkan uh, ketua MK kita saat ini menjadi salah satu bagian dari keluarganya dinikahkan dengan adiknya gitu atau mungkin uh, bagaimana kita melihat saat ini mungkin Pak Jokowi ingin mengantarkan anaknya yang terakhir Kaisang menjadi wali kota juga, nah ini rasa rasanya Jokowi adalah suatu kepala negara yang uh, kepala keluarga yang baik gitu. Akan tetapi ketika kita lihat ini menjadi suatu bagian dari kepala negara, maka Jokowi adalah kepala negara yang buruk seperti itu. Nah, bang, uh, ini kan masih ada kurang lebih satu tahun jabatannya Pak Jokowi nih. Terus tadi menurut uh, tadi Bang Hilmi sendiri bilang kalau Pak Jokowi itu sudah menjadi kepala keluarga yang baik. Nah, di sisa masa jabatannya kira-kira masih ada harapan juga nggak buat Pak Jokowi bisa menjadi kepala negara yang baik. Oke, jadi gini Bang. Uh, tadi kita sampaikan bahwasanya Jokowi ini sebagai kepala keluarga telah menjadi suatu kepala keluarga yang baik gitu. Bagaimana dia menjadi ayah yang baik, mengantarkan anak-anaknya, mengantarkan uh, menantunya dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang pada akhirnya uh, menjadi kepala keluarga yang baik gitu. Maka dari itu kami mohon kepada Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, gitu. sisa beberapa tahun ini ya, sisa satu tahun, sekian bulan gitu, maka gunakanlah jabatan Anda ini, sebagai, mana mestinya, dan jadikanlah sisa-sisa jabatan ini, untuk merubah, posisi Anda sebagai kepala negara yang buruk ini, menjadi kepala negara yang baik, seperti itu. Iya baik, terima kasih banyak Bang Hilmi, luar biasa. Mungkin ada closing statement dulu, sorry, kebalik. Oke. Okay. Closing statement dulu. Oke, okay, uh, closing statementnya, Indonesia berbicara tentang Indonesia demokrasi tentu akan menjadi suatu bahasan yang cukup menarik dan bahasan yang cukup panjang bagaimana Indonesia sebagai negara demokrasi ini perlu mengalami perbaikan-perbaikan Menurutnya menurunnya indeks demokrasi di Indonesia atau gonjang penggembosan demokrasi yang saat ini terjadi rasa-rasanya masih ada waktu untuk diperbaiki gitu maka dari itu saya mengajak pada teman-teman semuanya mahasiswa masyarakat ataupun Elemen-elemen lain gitu, saatnya kita bersuara lantang bersama-sama. Ini kita rebut kembali hak demokrasi kita, kita rebut kembali demokrasi yang selama ini kita nanti-nantikan. Seperti itu, baik. Terima kasih banyak, uh, semoga... Uh, apa yang disampaikan apa yang diharapkan dari teman-teman BMSI bahkan teman-teman uh, dari yang disuarakan dari teman-teman mahasiswa bisa sampai kepada bapak presiden jokowi terima kasih banyak kita sampai ketemu lagi di channel abraham samad speak up di episode berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh